Oke, selesai berhasil. Seperti itu saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini kita membahas tentang generate paket program ya. Di mana generate itu harus dilakukan sebelum kita melengkapi atau membuat paket ya, baik penyedia ataupun sewa kelola. Jika kita belum mengenerate, kita tidak akan bisa membuat atau melengkapi paket baik sewa kelola ataupun penyedia. Dan setelah generate itu, kita harus delegasi terlebih dahulu. Delegasi itu masih menggunakan akun PA ya, seperti video kemarin sudah jelas. Sedangkan untuk generate, kita menggunakan akun PPK. Untuk lebih jelasnya, Anda juga bisa menghubungi ya di website. Ketikan kata kunci seperti ini, di sini sudah jelas ya lengkap antara generate, melengkapi paket, membuat paket sewa kelola ataupun penyedia, semua sudah ada di sini ya. Delegasi juga sudah ditulis artikel ini. Oke, langsung saja kita ke situs LPS nya. Anda juga harus tahu ya supaya tidak bolak-balik mengenerate itu akun apa yang harus digunakan. Langsung buka di sini. Ini ada catatan ya dari sebuah artikel yang tadi saya tunjukkan. Nah di sini ya, yang pertama itu kita harus login ya, yang sirup LKPP yang kemarin itu ya, menggunakan akun PA ya. Tarik RKA itu tentu kita masih menggunakan akun PA atau KPA. Pendelegasian delegasi ke PP PPK itu masih menggunakan akun PA ya, video yang kemarin. Nah dari generate ini kita menggunakan akun PPK ya, generate paket program ya, daftar sampai sub-sub kegiatannya itu menggunakan akun PPK. Selanjutnya setelah generate kita membuat atau melengkapi paket penyedia atau sewa kelola ya, itu menggunakan akun PPK. Final itu yang di setelah membuat ini ya, membuat atau melengkapi paket ini, selanjutnya kita akan final ya, finalkan masih menggunakan akun PPK. Selanjutnya yang terakhir kita tayangkan ya atau umumkan kita menggunakan akun PA. Nah ini sudah saya rangkum ataupun saya tulis di artikel yang tadi ya di sini. Silakan Anda buka artikel ini. Oke, langsung saja kita sudah masuk di akun LPS-nya. Ini ya, di sini saya sudah login akun LPS ini menggunakan akun PPK. Di mana PPK ini masih ya, masih kepala OPD ataupun merangkap. Jadi PA atau KPA itu merangkap sebagai PPK. Oke, lanjut ya, setelah Anda login menggunakan akun user ya, yang sudah di reset OTP-nya. Oke, langsung saja kita langsung setelah masuk di sini, kita masuk yang seperti dahulu ya. Nah, setelah masuk seperti ini, langsung saja scroll ke bawah ya. Kita pilih yang sirup, masuk production. Nah, di sini ya, maka akan muncul ya struktur ya OPD kantor Anda masing-masing. Nah, di sini tampilannya yaitu tampilan sirup ya. Tampilannya itu websitenya rupa, tetapi kita di sini akunnya akun PPK ya. Perhatikan di sini, dan di sini ada nama kepala OPD ataupun PA atau KPA. Kita mau generate ya, syaratnya kita harus delegasi ya. Delegasi sudah ada di video yang kemarin, silahkan tonton. Ini khusus generate ya. Generate itu dari masuk dari mana? Ini maksudnya dari menu sini ya, cari RUP ya, di sini pilih RKA, jangan salah ya. Nah di sini tunggu sebentar ya. Nah seperti ini, Anda bisa memilih semua program ya, seperti ini ya. Ini saya sudah delegasikan. Jika Anda tidak delegasi, jangankan nama yang kegiatan paket-paketnya ini ya, nama programnya pun tidak akan muncul di sini. Di sini saya contohkan ya, contoh seperti ini. Contoh di sini saya yang ini ya, yang paling bawah dulu. Di sini kita harus pilih ini ya, supaya kita tuh bisa melihat daftar kegiatan ini, sub kegiatannya yang mana, seperti itu ya. Jangan semua. Contohnya di sini pilih yang ini ya, yang paling yang nomor 2, barang milik daerah ya. Klik di sini. Nah, di sini sub-subnya dari ini, kegiatan ini. Nah, maka ada 2. Kita pilih yang paling atas dulu, penata usaha barang milik daerah ya. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul paket-paketnya ya. Ini detail uraiannya. Ini pertama itu yang paling atas ya, background warna kuning. Ini adalah total semua dari ini ya, dari ke bawah ini. Nah, ini kan judul ya, istilahnya judul. Nah, kita klik lagi di sini ya, expand. Nah, seperti ini. Ini judul ya, judul kegiatan paketnya ya. Ini subnya, subjudul, ini rinciannya ya, rinciannya dari seperti tahun kemarin sebenarnya sama ya. Ini submenu ini judul dari ini ya, tiga ini. Jadi contoh di sini ya. Nah, di sini kan 13.200. Ini 6 juta ditambah 7.200, ini hasilnya. Seperti itu ya. Lainnya bawahnya sama seperti itu juga. Dan kita yang diklik ya, yang diklik itu yang warna
subjudulnya ini ya, jangan yang di atas. Kenapa jangan ini? Ini untuk kita menjaga kalau ada paket penyedia ya, seperti itu. Ini tentunya kan kecil ya, sewa kelola ya di sini. Berarti kita yang ini ya. Nah, kita langsung klik di sini ya, klik sewa kelola. Ingat ya, diklik yang warna kuning ini aja ya, kuning muda. Nah, seperti ini kita sampai sekali klik ini ya, jangan Anda yang ketinggalan, seperti ini. Kita langsung klik. Setelah itu lanjut generate paket. Oke, nah setelah ini kita ntar langsung melengkapi ya, ataupun membuat paket ya. Nah setelah ini kita akan final ataupun draftkan ya. Ini sudah berhasil ya, berhasil melakukan generate paket. Silakan cek di tab paket penyedia dan sewa kelola. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung ini ya, langsung kita lengkapi atau buat program ini, kegiatannya yang ini ya. Terus kegiatannya atau detailnya itu yang ini ya, version kita generate ya. Jadi ingat-ingat ya, seperti ini, ingat ya programnya ini, kita terus pilih yang milik daerah ya, nomor 2 ini milik daerah, administrasi barang milik daerah, administrasi di sini dia di bawah ya, administrasi barang milik daerah ini ya. Nah setelah itu ininya bagian yang ini ya, penata usahaan. Nah kita langsung generate yang sub ini ya sekalian ya. Nah ini seperti ini, kita generate yang ini sudah ya, sudah ini, itu langsung yang sub yang paling bawah laporan ya. Oke, tunggu sebentar. Nah ini kita langsung generate, nilainya kecil semua ya, kita langsung klik ya sini seperti tadi ya, karena masih satu kegiatan sekalian ya, supaya tidak bingung terus tidak bolak-balik. Setelah itu kita generate paket, kita oke, kita tunggu sampai berhasil seperti ini ya. Nah ini ya sudah berhasil ya. Nah oke, ini sudah berhasil, coba kita lihat. Nah cuma sedikit ya, 2.097.000. Nah kita harus ingat ya, di sini programnya itu program ini ya, kegiatannya ini administrasi barang milik daerah. Kita langsung lengkapi atau membuat paket ya, yang sewa kelola ini, klik di sini ya. Caranya gimana mas? Seperti ini, kita langsung sewa kelola. Ini masih menggunakan akun PPK ya. Semua program jangan ya, kita lihat seperti tadi. Nah, tadi di apa tadi? Program penunjang urusan ini. Nah, ini pilih yang nomor 2 tadi ya, penata usahaan barang milik daerah. Terapkan filter ya. Nah, seperti ini ya. Nah, saatnya sekarang kita beraksi ya, melengkapi atau membuat paket sewa kelola. Kalau kita penyedia ya, caranya dari sama ya, RUP yang ini. Ini sesuai dengan RKA ya, database di RKA yang sudah kita tarik. Langsung ya di sini kita ini ada 4 paket ya, atau 25 paket. Ini dari mana dulu mas? Nah di sini ya, lengkapi paket ya. Ini menu icon ini lainnya ntar akan saya bahas di video lainnya ya. Ini diskusi paket ini menyetujui jika ada paket yang dihapus ya atau dikembalikan setelah ditayangkan. Seperti itu ya, itu langsung ini ya, lengkapi paket sewa kelola. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Inilah enaknya kalau kita tarik RKA ya. Langsung saja, di sini sudah otomatis kita tinggal pilih provinsinya. Kita ketikkan beberapa huruf saja ya, ke depan, maka akan terset fokus ya. Nah, seperti ini, lokasinya, nama dan wilayah. Nah, ini sudah otomatis ya. Bayangkan ini tahun yang 2021 ya, 2020 kita manual karena kita tidak bisa tarik RKA waktu itu ya. Ini ya, ini sudah otomatis semua. Ini yang bayangkan yang tahun-tahun 2 tahun yang kemarin itu sangat, kita itu kadang ini tidak muncul ya kalau manual seperti itu. Nah ini kalau kita melengkapi paket sewa kelola sangat mudah sekali, semua serba otomatis, sudah tersistem ya dari database yang sudah kita tarik RKA ya. Ini kita ngerupkan bulan berapa, bulan awal bulan 2 ini ya, ini seharusnya bulan 1. Kenapa? Karena kita harus menunggu jadinya DPA ataupun RKA. Kita pilih yang bulan ya, 2023 ini akhir ya, Desember pemanfaatan itu sama ya, awalnya di bulan Januari ada, apakah sudah ada pencairan UP ya, UP atau GO. UP itu yang pertama ya, cairnya di bulan berapa, bulan Januari, bulan 2 kita bulan Januari, terbuat Januari. Nah setelah itu kita langsung simpan, tunggu sebentar ya. Nanti setelah ini langsung kita tayangkan ya, atau kita umumkan ini satu kegiatan. Nah sudah ya, berhasil dibuat. Ini kan tadi program yang tadi ya, program ini yang
program penunjang urusan pemerintah ya daerah, kabupaten atau kota. Ini kan ada dua kegiatannya, satu ini yang mana ya tadi ini ya. Ini kan ada dua sub kegiatan ya. Yang kita tadi sudah selesai, kita tinggal langsung saja yang di bawahnya ya sekalian. Karena masih satu kegiatan kita terapkan filter. Nah, di sini ya. Tadi kita belum melihat ya dia no di tadi. Coba kita kembali dulu ya, kembali ke belakang dulu. Saya melihat yang ini hasilnya tadi ya. Di sini maka kita bisa mencek list ya final. Ini yang belum ya. Kita coba terapkan filter. Saya sudah merubah yang ini tadi sebelum yang pertama. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ya. Dari sini maka dia sudah ini ya, sudah ada icon ini ya, sudah aktif. Nah, kenapa di sini tidak aktif? Karena kita baru satu ini ya, yang kita lengkapi tadi. Oh, di sini ada 4 paket lagi ya. Oh, sudah, kita langsung ke lainnya dulu. Yang ini ntar saja ya. Contohkan imasi yang atas, kita langsung lengkapi dulu ya semuanya ini ya, kita lengkapi. Nah, di sini oke, kita pilih provinsinya seperti tadi sama Sumatera. Kapora. Nah, otomatis semua ya, ini nggak usah dicentang ya. Nah, di sini seperti tadi ya, pilih Desember, simpan. Nah, seperti ini sebenarnya kita bisa melengkapi paket lainnya tadi ya, yang nomor 345 sambil menunggu ini sebenarnya bisa ya. Nah, sudah berhasil ya. Oke, saya akan contohkan ya, tetap menggunakan satu Google Chrome ini ya, tidak membuka banyak Google Chrome. Caranya bagaimana Mas? Oke ya, kita ini ya, kita coba ini dulu. Dari sini kita ini. Kita yang paling atas dulu ya, ke sub kegiatannya, karena masih ada beberapa paket yang belum ini dilengkapi ataupun dibuat paket. Nah, kan sudah ikonnya sudah hangat ya, sudah aktif. Ini final. Setelah generate membuat paket atau melengkapi, baru kita menfinal. Ini ya, sudah terurut ya, secara terstruktur ya. Generate membuat paket, membuat atau melengkapi paket. Ini sudah saya tulis di blog ya, blog yang tadi saya tunjukkan. Nah, setelah itu kita menfinalkan ya. Tapi ntar dulu ya, kita akan selesaikan ini. Mana? Aduh. Nah, ini ya, kita selesaikan dulu ya. Ini sudah aktif sebenarnya, kita langsung saja finalkan, nggak apa-apa ya. Klik-klik final di sini. Kita akan lengkapi dulu semua 3 paket ini ya, 345. Kita tadi saya bilang yang tidak, kita secara cepat sambil menunggu, sambil melengkapi paket lainnya ya. Tidak menggunakan banyak Google Chrome, cukup satu ini. Caranya gimana Mas di sini ya? Kita ingat ya, kita pertama klik di sini. Ini ya, ada tab 3 ya, 1, 2, 3. Klik kanan ya, open link new tab ya, seperti ini. Nah, satunya ini sama ya, klik. Nah, ini cara trik sana ya, cara kerja cerdas gitu ya, seperti ini. Nah, ini pertama tadi ya, di sini. Nah, itu langsung gitu ya. Nah, itu langsung ini yang tadi, ini yang terakhir, yang ini yang terakhir, yang nomor 54 yang ini ya, nomor 3 yang ini. Oke, ini yang tampilan utama paket yang kita akan lengkapi. Kita langsung aja ya, kita tekan di sini ya, pilih langsung ya, scroll ke bawah. Ini sudah otomatis ya, tidak usah dianu lagi karena kita tidak akan ragu lagi ya, sudah benar. Tarik RKA database di SIPD ya, Januari, simpan. Nah, ini kan loading ya, lama. Nah, langsung kita lanjut ke berikutnya, seperti itu.
Oke, selanjutnya detailnya wilayah. Nah, ini kan ini ya. Pilih 2003 Desember sama ya Januari. Simpan. Terlihat ini berhasil. Ini loading. Ini kita langsung lengkapi yang terakhir nomor 5 tadi ya. Oke, lanjut paling bawah scroll Desember. Januari, simpan. Oke, lihat yang kemarin sudah selesai. Ini tunggu ya, loading. Ini sudah. Oke, tunggu sebentar ya. Ini sudah selesai. Ini nomor 2 atau nomor 3 ya. Nomor 3 sudah selesai. 3, 4, 5. Kembali ke sini ya. Nah, ini belum ya. Kita refresh ya. Kita refresh atau kita terapkan filter ya. Maka di sini sudah semua selesai dan icon-icon ini akan aktif. Kita coba ya, terapkan filter. Kita tunggu sebentar ya, tunggu sebentar sedang memproses. Nah, bisa kan? Berarti kayak gini ya. Itulah cara kerja ya, yang supaya kita pakai trik tercepat. Apabila kita paket-paket kita itu jangan banyak ya. Selanjutnya kita tinggal finalkan ya. Klik semua saja. Gak usah satu persatu ya. Nah, seperti ini. Finalkan draft. Oke, finalkan. Nah, sudah berhasil difinalkan ya. Jadi program ini, kegiatan ini, bentar ya. Dan ini, usul ini sudah difinalkan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita umumkan atau tayangkan di sirup LKPP, yaitu tentunya menggunakan akun PA. Tadi memfinalkan ya. Nah, ini sebelumnya kita melengkapi atau membuat paket ya. Generate. Nah, jadi kita dari sini ya, dari 4 tadi ya, di tutorial video ini nah ya, langsung saja kita akan tayangkan ya. Windows plus D, kita langsung buka Microsoft ini aja ya, ini ya, LPSE, submit. Nah, di sini klik URP, klik sewa kelola. Tadi kan ada dua sub kegiatan ya, dari kegiatan yang tadi itu, yang ini. Oke, kalau cuma satu ya, program sudah selesai, kita langsung terapkan saja. Di sini maka tetap muncul yang sudah kita ini ya, lengkapin. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, di sini akan muncul. Nah, seperti ini ya. Kalaupun kita belum melengkapi atau membuat ya, tetap akan muncul juga. Cuma di sini kan ikon-ikon ini ya tidak akan aktif. Oh, umum ya, umumkan. Maksud saya ikon-ikon ini tidak akan aktif. Ini kita finalkan tadi ya. Nah, ini tidak akan aktif final. Jadi lebih supaya tidak bingung ya, di filter saja seperti ini ya. Ya, kegiatan tadi. Kita tunggu sebentar ya. Kadang-kadang ini memang situsnya ya. Nah, paling atas ya. Maka dia akan terset fokus bagian yang ini saja ya. Nah, seperti ini ya, supaya tidak bingung. Kita langsung umumkan saja, klik semua seperti untuk final tadi ya. Di sini tapi kita menggunakan akun PA ya. Setelah itu kita umumkan paket sewa kelola. Kita umumkan ya. Oke, selesai, berhasil. Seperti itu saudaraku ya. Nah, cara generate paket ya, cari ini ya. Generate paket sampai membuat atau melengkapi paket penyedia atau sewa kelola itu tetap menggunakan akun PBK ya. Menfinalkan ya, seperti tadi difinalkan dulu, baru kita masuk di akun PR di sirup ya, sirup rupa, baru kita umumkan seperti barusan tadi. Oke saudaraku, jika Anda masih bingung ataupun belum jelas, silahkan tonton berulang-ulang ya. Jika dirasa ini membantu ataupun berguna, silahkan subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.